Halo sahabat-sahabatku, jumpa lagi dengan si pengrajin aksesoris handmade atau the handmade accessory craftsman. Seperti biasa, kita sudah punya benang 10 string. Satu stringnya 120 cm, 8 rangkap benang jahit. Oke, dari jepit, dada, korek, nice, iya, oke, ada gunting, nice, oke, kirim dulu. Sekarang kita mau bikin pattern Greek wave model terbaru dengan kombinasi warna hijau tua, hijau stabilo, kuning dan putih. Oke, hijau, ada kuning, iya, putih, hijau tua lagi, oke, iya, stabilo. Nice. Oke. Okay. Ya. Satu jengkal atau 20 cm kurang lebih. Kita ikat. Nice. Satu kali lagi. Oke. Okay. Yang kita jepit. Nice, nice, nice. Iya. Oke. Nice. Jangan lupa stikernya. Ini dia. Dari kiri ke kanan, dan kiri kita mulai dengan kuning ke hijau tua, backward notes. Oke. Ini ambil lewat bawah, masuk. Iya, kali sekali lagi backward notes, nice ya, hijau ke putih, oke, gampang, santai. Nah, kalau masih panjang ujung-ujung benangnya suka pada nempel ke, suka gampang kusut. Itu pelan-pelan dulu, santai aja. Backward knots, nice. Kemudian row 2 hijau tua ke hijau tua, backward knots lagi. Iya. Oke. Satu kali lagi. Nice. Nice, nice, nice. Hijau stabilo. Yang tengah. Hijau stabilo ke hijau tua. Reverse forward knots to backward notch, oke, okay. Seperti ini, ya. Row 2 hijau ke putih, backward notch, nice.
Oke, berikutnya hijau tua ke putih. Forward knots. Putih ke hijau tua, reverse. Di row kedua, backward knots to forward knots. Ujung kanan, stabilo ke hijau tua, forward knots. Ya, sekali lagi. Oke. Hijau ke hijau. Ini karena benangnya sama, bisa backward knots atau forward knot. Oke. Iya. Yeah. Hijau tua, reverse, forward knots to backward knots. Hijau tua ke hijau muda, reverse, forward knots to backward knots. Oke. Nice, ya. Kuning ke hijau muda, forward knots. Oke. Nice. Ini hijau ke hijau bisa forward knots, bisa reverse atau bisa backward knots. Forward knots. Oke, dari kiri serong ke kanan bawah. Juga sama. Forward knots. Yo. Knots. Selamat menyimak, semoga bermanfaat, semoga bisa dipraktekkan di rumah. Terima kasih banyak, jangan lupa subscribe, like, dan kasih masukan lewat kolom komentar. Oke, okay? Let's go! Praying that this night's gonna last. You
You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Dan supaya nempel, mudah nempel kalau masih pada panjang. Iya, masih pada mengembang. Apa, slow, tenang aja, santai. Udah biasa. Latih kesabaran. Apa? Dengan ini saya banyak belajar. Lebih teliti, lebih sabar, dan yang penting kadang apa yang kita rasa benar ternyata salah. Gak saat mengikat juga gitu. Ya pikir forward notes, gak taunya harusnya reverse forward notes to backward notes. Pagi sore, kok panggilin ke kali? Mau cina? Oh, makasih kak informasinya. Terima kasih informasinya. Balikan, tinggal mengulanginya beberapa kali, mungkin sampai 9 atau 12 kali. Oke, ya, ini sudah jadi seperti ini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 balikan. Tidak 9 atau tidak 12, 10 balikan. Dan ternyata setelah pengulangan yang ke-10, urutan dari penyusunan warna benang kembali seperti awal. Ya, sekarang kita tinggal bikin ujung tali pengikatnya. Oke. Kita jepit. Maaf ya, ini dulu, mundur dulu dikit. Segini pas, tengah. Oke. Nice. Kuat, kuat. Kuat. Oke. Udah miring ya. Ya.
kembali pada urutan awal. Sekali lagi ya, satu row kuning ke hijau, the quart notes. Oke, hijau tua ke putih. Notes lagi, masih backward notes, hijau stabilo ke hijau tua, reverse, forward notes to backward notes. Oke, hijau tua ke putih, forward notes, nice. Kemudian akhir ujung jauh stabilo forward knot ke hijau tua. Oke, nice. Sekarang kita buat tali pengikatnya dengan makrame teknik, dengan makrame atau dengan seperti membuat gelang paracord. Oke, okay. Nice. Satu, dan ini dua. Ini dua. Oke, okay. Yang tiga. Sip. Oke, kita buat kepangnya. Kanan 3, kiri 3, tengah 4. Oke, ya. Seperti membuat fishtail, tapi di double. Kanan 3 rangkap, kiri 3 rangkap, dan tengah 4 rangkap. Ya, kalau dirasa sudah cukup, kita ikat. Oke, kita perkuat. Kemudian diperkuat dengan tarik satu persatu benang. Oke, nice. Oke, dan ini bagian terbaiknya, salah satu bagian yang menyenangkan dalam proses pembuatan gelang persahabatan. Iya, nice. Jadi, ya, nice. Ini kita gunting. Gunting ini aja. Wow, oh, mantap. Bagian yang sangat menyenangkan. Sekali lagi. Wow, oh. Oke, okay, nice. Sudah jadi gelang persahabatan dengan motif Greek wave atau gelombang Yunani. Mungkin ya, jangan lupa subscribe, like, dan tulis komen di bawah kolom komentar.
dan juga bagikan videonya pada rekan-rekan tersayang, pada sahabat-sahabat tersayang. Okay? Nice. Udah jadi. Dari benang jahit menjadi prakarya, kerajinan tangan, gelang persahabatan. Nice. Up. Nice. Yeah. Okay.